kaget deh. Asine kaget deh, melok kaget deh. Iki sakjane apa jenenge? Ae dewe ngonten nang kene berisiko enggak sih? Iki kan kampung cuk itu. Makane harusnya kan gak mau antri kok daerah kene rene. Wah, kon gak apa-apa mau ya. Bar loke hitungane wak mulo. Aman. Kok si jenenge RT? Ikan tapi kan harus di apa sih ini? Portal. Di portal. Ditutup. Iya kan. Dan ini kok kawasan sepi. Cuman kan ya, ya pendatang. Pendatang. Kan, iya. Hubungan luar loke. Aman tuh ya. Insya Allah aman. Aman hari ini saya. Kok nek aman aku mencolot parkur gitu. Kaimu aja ada yang lipungi. Apa nyolot brobus ya pas itu jam? Jam kira setengah sih jijo ada yang. Wek, wingi kan, kan dulu iki nggak? Komennya wong nggak? Iya. Apa tiga kayak film yo? Iya, anak sih ngangar pak. Anak sih ngangkon kayak film apa iki? Cerita dia itu. Terus baru dengan apa jenenge? Anak sih penasaran, anak lanjutan enggak? Nah, anak lanjutan enggak? Ono, jadi memang kejadian setelah semi yo, semi setelah kak ono umur, iku sih tetep, Si ono kejadian iku sih berlangsung lama. Jadi sekitaran 2-3 tahunan itu sik tetep nduk kuno. Maksudnya iku sik tetep halal iku sik tetep sik budo ngono lho. Iya. Sik tetep budo. Jadi kejadian iki ku pas aku arep nikah. Kejadiannya aku arep nikah. Piro iku? Iku sekitaran 2012. Jadi almarhumah semiku kan kanoe 2011. Iya. Jadi 2012 sebelum aku nikah iku kan biasa yo. Le nikahan iku sibuk ambek seserahan. Jadi koyo ngono-ngono iku lah. Iki kok misale aku gak ngerti cerita itu kayak seminggu sapa, ya iki video apa jenis singkate cerita semi. Nangin. Jadi 2012 iku waktu iku aku persiapan nikah kan bulan 6. Jadi sekitaran bulan limoan lah, bulan limoan itu wis nyiapno, memang kan ya dadak juga. Nah, kejadian iku bengi ron. Bengi mas, jadi bengi iku mbakku iku nyapi digawe seserahan sing arep apa ya, peningset ta apa iku, peningset. Segala sesuatune iku wis disiapno, tapi ono sing kurang. Padahal aku ngeroso aku wis tuku. Aku ngeroso aku sing wis tuku iku terutama daleman. Daleman kan ono kan? Daleman, sepatu, make up dan lain sebagainya iku terutama bingkisan daleman. Aku sempat debat yo ambe mbakku iku. Loh, kemarin aku beli. Terus loh, iya aku juga lihat. Tak bungkus. Nah, kabeh ditakoni gak ono sing ngerti. Padahal iku wis nduk kamarku no mau non. Dadi dikelompokno nduk kamar nisor. Iku wis nduk kono wis gak ono sing sapa kate nyolong daleman. Singkat cerita tuku maneh aku. Aku tuku maneh. Tuku maneh iku tibake setelah tuku dibungkus iku dobel. Ono. Jadi make up loro daleman. Daleman iku ono loro. Jadi rong bungkus. Akhirnya aku nganggep mungkin iki ketelisut. Mungkin aku ketelisut ya. Oke. Akhirnya nikah lah. Aku nikah. Setelah nikahan, aku nikahanku kan memang lo tenggomong kan lo lebak lo tenggomong sama bujuku. Terus bujuku ku setelah nikah wali ajangnya boyongan itu sempat lo ambengan disik terus tapi aku turuin lo lebak timur. Dan lo lebak timur itu don akhirnya aku turun lo kamar dukur. Kamar dukur sing lo cerita sebelumnya iku tak cerita lo sing koncoku di ketoi anu di ketoi wong wedok ngono rinding aku boleh lanjut lagi. Jadi aku turu kuno kuno tapi tak resi wis tak resi kabeh. Setelah iku jadi si kuntilana iku mau ya terutama sing jogo kuno sing awale nduk semi iku pindah nduk bojoku cuk melu maksudnya bukan melu
gantian gantian dia nerori bojoku. Awalnya aku gak ngerasa, jadi bojoku itu ben bengi itu selalu nggarap laporan. Selalu nggarap laporan, bojoku ya gak ngerasa, wong-wonge memang mungkin wonge kayak Sam ya, gak apa sih, itu lo hanya halusinasi ku tok, jadi gak ikut, cuman janggale iku bojoku setiap ngarep laporan karena mulene kan bengi. Dhe'e admin, Mas, admin admin koyo web shop ngono ya. Ngarep laporan, go mulai, Mas, karena mulene bengi, mesti bengi-bengi. Diinceng. Ya wong wedok iku mau Don. Sing tak ketoki nduk dapur, dapur nisor tapi. Iya, iya. Dadi diinceng. Bojoku awale gak sipiro ngreken. Tapi sehari, dua hari, tiga hari selanjutnya dia ngerasa aku nuk kini gak nyaman, cerita untuk aku ngomong apa noe akhirnya, dan dia kan sebenarnya ngerti, Mas, nek memang nduk kuno itu aku pernah sering terus almarhumah semi itu ya diganggu model kayak kuno, dia ngerti, dia tahu, cuman dia gak sampai kepikiran bahwasane si ngomong itu iki ternyata seneng karo bojoku, Don. Seneng karo bojoku. Cita-cita ngene mencana suara cecok kok mengiyakan ngono. Iku iya nyene yo. Iku aku ngertine iku dikandani karo tangga sebelah. Tangga sebelah kacek 1 2 3 rumah. Jadi tanggoku sebelah iku dek iku meracang. Meracang iku dodolan blonjo-blonjo. Mlijo, mlijo. Mlijo. Kenalan dong bojoku. Oh. Ya anune iki ya Arif ya. Bojone tuwek. Bojone Arif. Akhire setelah kenal dikandani, Nduk. Hati-hati ya, soale nak kuno iku masih iku sering dhisik. Budhe iki ngerti. Budhe iku ngerti. Memang beliau ini tukang pijat bayi, jadi ngilangi sawan, ngilangi burung esok. Tukang suwo. Dikandanilah bahwasane memang nduk kuno iku ono sing jaga. Iku seneng karo awakmu, Nduk. Awakmu gak usah wedi. Loh, bojoku kaget, cerita lah nuk aku. Nah, semenjak itu, bojoku njaluk pindah. Tapi, ya apa, aku masuk dulu tenggomong gak ono kamari, karena itu masih, wih salah, peta-petana mungkin saya kenalan. Nah, lambat laut, bojoku hamil. Hamil ku nemen, Don. Wah, nemen. Gangguannya lama, nemen. Nemen, jadi kamarku itu kan dua kamar yang di atas itu gak ono pintu. Mek dikei korden tok. Takei korden terus tak dob. Korden iku dobel karena aku gawe AC. Cek gak metu ngono lho udarae. Dadi tak dobeli. Napa gak kepikiran gawe pintu lah pokok. Korden kok dobeli ngono lah pokok. Aku waktu itu milih simpel ae. Karena simpel. Heeh, milih simpel. Simpel apa gak milih iki? Pintu wong Jepang yang ngerti sing dibuka. Dibuka ngene ya. Teko kertas iki. Jadi aku wis pokoknya tak dobeli, korden iku tak dobeli, cek awake gak metu. Bengi aku iku metu, Mas. Aku iku metu. Dan kamar bawah kan ono mbakku sebenarnya. Ono mbakku ambek anak-anake. Dan kamar sebelah iku posisine kosong karena aku gak manggon iku karena rotok sempit. Makanya aku manggon nang tengah iku, kamar tengah dukur. Bojoku iku wong iku kendelas ini, cuman waktu iku jadi bengi, dia iku nyetir murotal lho. Nyetir murotal cek isok turu. Nyetir murotal. Murotal. Lagu-lagu iki apa jenenge? Ayat-ayat iku Quran. Nyetir murotal lewat HP. Zaman dhisik iku kan HP ini ya, HP dudu Android sing saiki ya. Jadi tiba-tiba HP iku posisi ambek ngecas, iku mati. Mati diuripi enggak iso, akhirnya bojoku mudun dikongkon nilfuno aku posisi metu memang. Aku ya nuk kampung kuno cangkruk kuno lho. Dikongkon nilfuno aku ditelepon karo mbakku, aku mulai. Mbakku ku ngomong, aku teko iku wong istrimu hamil kok kamu tinggal. Goblok sih. Pengi yo. Aku cangkruk memang ngopi. Terus setelah iku aku takok, lapo mah aku ngene.
cucuk mau cucuk. Enggak koyo pesawat lah. Kayak pesawat lempar. Ya, terus. Terus. Ah, jadi setelah itu bujuku iya si don aku ya. Iya aku ya. Iya. Pasir. Iya iya iya. Iya aku ngombe ning cuman. Iya iya. Oke 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 oke. Sebulane yo. Sebulane kaya bujuk aku. Aku tak rilek yo. Jadi lali aku terus akhirnya aku takok lapo sih ngono. Cuman ngono tekan diai. Loh, lapo mah aku ini? Kok gak apa-apa, saya turu ayo. Tapi aku belum mati, aku nonton merotel mati. Akhirnya tak coba, tak uripi, kena. Lu mau lu gak kena. Ya saya turu. Aku gak handphone ku akhirnya. Zaman waktu itu sih gak be BlackBerry ya. Jadi, mungkin aku ngerasa ya HP ku anyar. Gak mungkin, pikiranku kan disikai lah. Mungkin drop iku. Tak sel merotel, dapat 2-3 ayat iku mati handphoneku. Mati pisan. Mati pisan. Loh, mati tak nyalakno ngene. Perasaan iki aku gak nganggep anu. Akhire ya wis aku akhirnya turu. Aku gak iku gak tak ngereken handphone aku turu. Dan pagine iku bojoku ku cerita kate budal kerja. Pagine ku cerita mambengi, Pak, aku iki nek kene kok ana wong mlaku. Jadi cecek mana? Cecek mana? Koyok wong melangkah. Lah, aku dikira lantai luru. Berarti suara tok ya mas, kedengar kan? Ono selambune kan itu. Jadi cuma suara doang. Suara tok. Kan lantaiku depan kamar itu awalnya kan dhisik sebelum itu kan bukan keramik yo. Jadi di plester dikei apa sih? Lek acian. Bukan. Iki lo. Koyok karpet sing. Ya ya ya. Karpet, kayak sing gawe meja warung. Ya, nah, itu tapi karpet model model iku. Jadi kan ku kan plastik toh. Dan ini wong mlaku kan koyo kelet ngene sih, ceket muni. Jadi langkah itu hanya 2 langkah. Plek-plek ngono toh. Dia langsung pikirannya iku negatif. Gak mungkin mbakku iku munggah njukuk pakaian, gak mungkin, mong cuman dua kali. Lek njukuk pakaian, otomatis dari tangga ke tempat jemuran iku adoh. Belum ngutus suara buk. Pasti akeh. Nah, iku hanya cuman 2 langkah tok. Aku ngomong, wis mungkin perasaanmu tok. Akhirnya sejak iku aku hatiku wis gak enak. Karena bojoku diomongi karo budhe iku mau koyo ngono. Makin parah. Jadi semakin dek bengi aku gak tau metu. Jadi tak tunggoki aku yo nak kono bojomu sing metu. Iya akhirnya. Terus sing jangkruk. Sing jangkruk. Pembulam ibu-ibu ambil nang warung kabeh. Akhirnya dengan kejadian iku aku nomah terus, Mas. Aku nomah terus, Don. Dan waktu iku di cerita pertama aku kan pernah ngomong sih. Kejadian iku gak terlalu malam. Mesti antara 9:30 sampai 11:30 malam antara jam 12 malam. Iku aku turu. Iki ku dilap lho, Don. Padahal bojoku iki madhep rono. Iya. Membelakangi awakmu. Bojoku iku madhep melambangake aku. Jenenge wong hamil ya pasti nek turu. Iso telentang miring pasti. Miring ya. Jadi ngadep. Ya aku biasa, aku telentang biasa. Cuman kini ku dilap dilus ngene. Nah. Sejak kejadian iku aku ngomong nduk mbakku, ngomong nduk iku, akhirnya dikongon pindah. dikongon pindah kamar sing rodok sempit iku mau. Iya. Dikongon pindah, wis turun tidur di situ aja. Tetep nduk lantai loro tapi beda kamar. Akhirnya langsung besok iku tak resi kamar kuno, tak resiki, tak pindah dong barang-barangi. Kon ngerti, aku malam pertama aku turu kamar iku yo, kamar sing ngarep. Nduk kamar kedua iku tembok iku digedokin lho koyo marek koyo ngamuk lho. Krungu lah, mau aku sebelai. Semenjak saat joki aku akhirnya bujuku, wis bener-bener jaluk pindah. Akhirnya aku ngomong pertahanan sih sampai memang lahiran. Karena nek wis lahir si ipare bujuku sing manggono tenggomong iku arep pindah ngono lho, Mas. Iya, oper. Oper. Setelah iku iku waktu iku kandungan berapa bulan? Iku sekitaran ya wis 6-7. Jadi kandungan tuwek.
aku adik. Tapi kan mikirno bayiku lho. Akhirnya bojoku iku dikuat-kuatno, akhirnya aku mau akhirnya cerita pas pijet bayi, pijet weteng nduk budheku ngomong, enggak apa-apa. Nduk, sampean nduk kene ae, engko maksudnya ambek budhe iki dibantu lho. Aja sampai iki sampai ke ganggu kesehatane ya. Heeh, jadi ditoto pikiran. Bojoku masak. Mulai kerja. Jam 10:30 masak mie. Pisau itu hilang don. Sorry, bukan pisau, gunting. Gunting itu mana digawe gunting bumbu? Iku terus ditekek ngene. Kaono. Arep digawe mana? Kaono. Kaono. Terus mari ngono. Bojoku bingung ya. Wis gak anggap dikira anu. Wis langsung disuwei ngene cepet. Nah. Pas mari mangan, begitu mari mangan, balik no. Oh, no. Cap tangan, cuk. No tembok. Jadi dapur itu ada luruh, mas. Cuk, ini aku cuk asu. Dapur itu ada luruh, dukur karo nisor. Jadi dapur itu cedak kamar mandi, Yohan. Itu untuk dukure iki, untuk dukure kompor. Itu ada tembok, itu ada ngecap tangan, kok pedih. Tapi pas ngeri awal itu gak ada kan? Gak ada. Pas balik, gak mari ono. Mangan. Mari mangan, ditekek itu. Tangan gede lah semenjak iku don wis aku bener-bener ya wis gak iso aku terus no emang bener si iki ku seneng bener karo bojoku Mbak Kun. Iyo tapi jadi, kok Mbak Kun kok wedok ya iyo iku mangane mesti gak ngerti cocok, gak ngerti seneng itu, dalam arti sayang cinta jadi ternyata iku memang bojoku memang adem, awak iku ademan. Jadi teman dhek iku gak sebenarnya gak seberapa ngerek kenal koyo ngono lho. Jadi kita pindah, bener-bener pindah. Pindah iku bukan pindah oma atau anu. Enggak. Cuman aku pindah teko ndukur nuk nisor. Mbakku pindah ndukur. Pindah nuk gang 11. Oh, pindah. Pindah no omai moro tuawi. Aku pindah kamar ni sorry ku don kamar sing burine kamar almarhum semi. Cuman kan setelah itu kan, iku wes gak ono umur aku jadi nduk kono ambek budheku, ambek budheku Jakarta. Awale nduk nisori ku gak lapo-lapo. Oh, aman. Aman. Nang kamar semi. Enggak, nduk kamar mbakku. Kamar Jadi sampai lahiran. Sampai lahiran aku nduk kuno dan malam waktu anakku begadang ya jenenge bayi begadang ya aku ambek bojoku padahal iku ono aku bojoku ambek budheku sing begadang iku dan iku krungu kabeh ono wong ngene lho nok jero dapur sing aku diketeki anu jadi anakku tapi langsung meneng don mari setelah nangis kejer iku langsung meneng aku kikiku koyok sih gak terima karo aku mungkin mungkin karena aku mengganggu almarhumah semasa hidup kontak fisik dan lain sebagainya jadi akhirnya aku rong dinotok don akhirnya aku gak sih tongin aku nu duduk tenggomo setelah aku pindah saya utang beo setelah aku pindah iku mbakku tak tahu nih nggak pernah ini dah nggak pernah ada gangguan atau apa enggak. Alhamdulillah. Kucing. Kau no kucing ya? Tikus. Kucing. Kau no kucing.